dia nggak pernah embun, nggak pernah apa jemur. Pagi 3, nanti sore 3. Oh, pagi 3, sore 3. Kemudian saya apa? Ulat Hong Kong. Oh, dia kena UHA juga? UHA yang putih. Berapa kena colok? Yang putih 5. Pagi. Settingan lomba, dia kalau mau berangkat dia minimalnya harus mandi. Oh, mau berangkat harus mandi? Harus mandi dia. Biar enggak garuk ya? Mandi sendiri ya biar enggak didis. Oh. Saya jor jangkrik. Oh, malamnya? Malamnya saya banyakin. Berapa itu bisa? Bisa nyampe 10 sampai 15, masa kenyangnya aja. Ngabisinnya? Iya, sekenyangnya. Jadi tenaganya dari jangkrik? Itu? Tenaga dari jangkrik sama pisang. Sama pisang. Iya. Apa saya colok kroto yang telurnya tuh yang besar-besar ya. Kroto sekenyangnya ya paling 5 dia. Yang gede-gede tapi gerontol. Iya. Eros. Bang Eros? Iya. Dari mana Bang Eros? Dari Legoso. Dari Legoso. Oke. Ini bawa izin ya? Iya, siap. Siapa nih nama izinnya? Mendy. Mendy. Wah. Mendy masuk berapa? Pertama ini. Alhamdulillah ya. Boleh angkat topinya, Bang? Topinya ambil. Berapa lama Bang? Rawatan udah hampir 1 tahun 6 bulan ini. 1 tahun setengah ini. Setengah ya? Oke. Ini dulu beli di mana? Beli di apa? Di anu burung, di kios burung. Nyolok di kios. Nyolok di kios. Wah, berarti harganya harga kios semuanya? Harga kios, cuman burung aja dulu saya ngangkat. Bukan harga lapangan ya? Bukan, harga kios. Sampai berapa dulu masih ingat? Dulu saya ngangkat itu 17. 17? Iya. Wow, lumayan itu udah 17. Iya. Berarti sortiran kira-kira di kios ya? Iya. Mendy, pagi kena embun nggak? Dia nggak pernah embun, nggak pernah apa jemur. Nggak pernah dia. Nggak pernah embun, nggak pernah jemur? Iya. Lo kenapa nggak diembunin, nggak dijemur, Pak? Ya udah karakternya dia. Dia apa, biasanya kalau mau kontes, mau gantang, saya jor jangkrik aja malamnya. Terus buahnya tomat. Iya. Jadi ini harian nggak kena embun, nggak kena jemur? Nggak kena jemur, nggak kena embun. Kerodong harian? Nggak pernah. Kerodong kalau mau saya bawa gantang aja kerodong. Siang malam ablak? Siang malam saya ablak. Bocor nggak di rumah, Pak? Di rumah justru, wah, pangan dong di rumah. Mandi sendiri gimana? Mandi dia mandi di batok kelapa. Oh, di batok kelapa? Iya. Okay. Mandi di batok kelapa. Setiap hari mandi dia, sore. Harian pakai kandang ini? Harian pakai kandang ini. Kotor terus dong, kena air setiap hari. Iya. Kalau jangkriknya sendiri, Pak? Jangkrik saya settingannya hariannya kalau pagi 3, nanti sore 3. Pagi 3, sore 3. Kemudian saya apa? Ulat Hong Kong. Oh, dia kena UHA juga. UHA yang putih. Berapa kena colok? Yang putih 5. Pagi 5. Pagi 5 pagi aja. Oh, pagi aja. Biar apa tuh pagi-pagi? Ya emosinya aja biar dapat emosinya. Oh, biar hariannya tetap iya. Gacor ya? Biar gacor terus. Sengaja. Oke, oke. Pemasteran gimana di rumah ini? Pemasteran saya ada burung hidupnya, ada ciblek kristal, pelatuk bawang, rambatan Doraemon, sama saya pakai MP3 saya. Ini kalau
kalau di itu Pak, di Master lihat burung enggak, Bang? Dia lihat burung, malah tempel iya ditempel. Oh, enggak ngaruh berarti. Enggak ngaruh dia. Dia enggak birahi, enggak birahi dia, burung mentalnya alhamdulillah dia. Enak ini, Bang. Iya. Oke. Ini Mendy main umbaran enggak sih? Dia nggak pernah umbar malah. Selama saya ngangkat Mendy nggak pernah saya umbar. Tapi mainnya tetap enak. Mainnya tetap alhamdulillah. Iya. Terus settingan lomba nih, Bang. Settingan lomba gimana? Settingan lomba dia kalau mau berangkat dia minimalnya harus mandi. Oh, mau berangkat harus mandi? Harus mandi dia. Biar nggak garuk ya? Mandi sendiri ya biar nggak didis. Oke, terus hamil satu ada ritual nggak, Bang? Enggak, cuma itu aja. Saya jor jangkrik. Oh, malamnya? Malamnya saya banyakin. Berapa itu bisa? Bisa nyampe 10 sampai 15, sekenyangnya aja. Iya, sekenyangnya. Jadi tenaganya dari jangkrik? Tenaga dari jangkrik sama pisang. Sama pisang. Iya. Hariannya berarti pisang. Iya, hariannya kalau mau lomba pisang. Kalau mau lomba pisang. Hmm. Pakai tomat dari belum? Kalau tomat kalau hamin satu. Hamin satu. Hmm. Kasih tomat. Biar apa tuh, Bang, kasih tomat? Tomat ya biar ini aja dia, biar warna bulunya lebih lebih cakep, lebih cerah. Oke, oke. Okay. Lebih ganteng. Pas dari lomba mau berangkat tolong. Pak, apa saya colok kroto yang telurnya tuh yang yang besar-besar ya. Kroto sekenyangnya ya paling 5 dia. Yang gede-gede tapi berontol. Iya. Sama ulat Hongkongnya 5 juga. Pak, sebelum jalan? Iya, sebelum jalan. Kena jangkrik? Kena jangkrik 3 paling dia pakan. Kenyang banget dong? Iya. Kroto 5, ulat 5, terus? Jangkriknya 3. Apa kondisian di lapangan ini, Pak? Kondisian di lapangan, nyampe saya buka kerodong, udah full ablak aja. Oh, dia main ablak aja? Iya, main ablak aja. Justru kalau di kerodong dia gerabak burung. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Colok lagi nggak di lapangan? Di lapangan paling saya tambah ulat Hongkongnya 3, sama jangkrik 2. 2, kurang berapa sesi? Kurang 2 sesi. Kurang 2 sesi, colok segitu? Iya. Di masternya di lapangan? Enggak, dia udah langsung buka sendiri dia, kalau saya buka kerodong juga. Oke, oke. Sesi 2 colok berapa biasanya kalau main? Sesi 2 paling saya nambah ulat Hongkongnya 2 sama jangkriknya 1. Oh, jangkriknya 1, kayak gitu? Iya. Oke. Sesi 3 main enggak biasanya? Sesi 3 dia enggak, dia udah panas. Udah, emosinya enggak usah. Langsung naik aja. Langsung naik aja. Oh, kali buat berapa sesi nih, Mandi, Bang? Selama dia paling ininya dia sanggup 2 sesi aja. 3 sesi dia emosinya udah terlalu tinggi. Bisa nabrak dia. Dia nabrak dia di jari-jari. Oh, ngeruji. Ini ngeruji. Materi apa sih tadi? Materi ini dia pelatuk bawang, pelatuk bawang, ya. Rambatan Doraemon, terus? Kapas tembak, ciblek, perenjak. Udah. Paling favorit dia? Paling dominannya dia pelatuk bawang. Pelatuk bawang. Kalau udah muncul, udah siap-siap buka nyopek amplop. Udah berapa banyak prestasi? Alhamdulillah saya semenjak ganteng nggak pernah kondangan. Iya. Paling gede main berapa? Paling gede masih lakberan aja, iya. Tapi selama ganteng ada yang lirik yang diburu? Ada aja, cuman waktu itu saya masih sayang-sayangnya, saya nggak. Lo masih lima dan nyebut di angka berapa? Udah nyebut yang di angka 2000 pernah. Masih di 2000? Iya, masih di 2000. Masih sayang. Oke. Terus ini, Mendy masih ada PR nya dia itu aja, apa kalau nggak mandi dia pasti didis. Pasti didis? Iya. Oh, jadi dia makanya, harus iya harus mandi dia.
suka duka main hijau apa nih? Suka dukanya saya seneng hijau emang dari 2007 saya udah main hijau, emang saya seneng aja sama hijau. Karena semi fighter dia. Iya, iya. Oke, okay, seneng ya. Pesan terakhir apa nih? Pesan terakhir buat Kicau Mania, sahabat Kicau Mania, rawat burung cicak hijau, ya memang itu burung misteri dia. Kadang-kadang banyak yang bilang PHP, pemberi harapan palsu. Tapi kalau kita ngerawatnya dengan sabar, insya Allah burung akan balas jasa dia.